Beberapa waktu lalu, David Maulana diberitakan menyusul Brilian Aldama bergabung dengan klub Kroasia, HNK Rijeka. Namun, keberadaan kedua pemain tersebut justru dilecehkan oleh media Kroasia. Pada awal April, HNK Rijeka lebih dahulu meresmikan kedatangan Brilian. Selama hampir 3 bulan di Kroasia, pemain timnas U19 Indonesia itu sudah mencetak 4 gol dalam membawa tim junior Rijeka menjuarai kompetisi regional. Padahal, kedatangan Brilian Aldama ke HNK Rijeka sempat mendapat pandangan miring dari media Kroasia. Salah satu media setempat, 24 Sata, bahkan sempat membuat judul yang terkesan meremehkan kemampuan pemain muda Indonesia itu. YouTuber Indonesia datang ke Rijeka. 500 ribu orang mengikutinya. Tulis 24 Sata merujuk kepada aktivitas lain Brilian sebagai YouTuber dan memiliki lebih dari 500 ribu pengikut di Instagram. Menariknya, pandangan itu tak lantas berubah meski Brilian Aldama sudah tampil dan mencetak gol untuk tim junior HNK Rijeka. Ketika kedatangan David Maulana diumumkan, media Kroasia lainnya, Sportske Novosti, juga membuat judul artikel yang terkesan melecehkan kualitas Brilian. Rijeka mendatangkan talenta Indonesia lain, meski yang pertama lebih dikenal sebagai influencer, tulis Sportske Novosti. Sejauh ini Aldama lebih dikenal karena memiliki jumlah pengikut yang banyak di media sosial ketimbang skill bermain sepak bolanya, tulis mereka di dalam isi pemberitaannya. Tak ayal, label yang disematkan media Kroasia terhadap Brilian Aldama turut berimbas terhadap kedatangan David Maulana. Media Kroasia lain, Novilis, bahkan meragukan kedatangan David sebagai rekrutan penting HNK Rijeka. Menurut mereka, Brilian Aldama dan David Maulana hanya sebatas pemain muda yang ingin membuktikan diri di level senior. Oke, itu saja berita kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini.